Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pergelaran budaya Panji di gelanggang olahraga Kota Kediri Sabtu 23 Oktober 2021. Acara ini bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kota Kediri. Bulan lalu juga menyelenggarakan acara yang sama di Gedung Bagawan Tabari, bekerja sama dengan Dispora Budpar Kabupaten Kediri. Diselenggarakan secara hybrid, acara ini berlangsung sejak pagi hingga sore hari dengan penonton yang terbatas dan disiarkan langsung melalui streaming YouTube di Budpar Jawa Timur. Dari sisi materi, pengisi acara ini cukup beragam, mulai dari karya tari, ketoprak anak, kentrung, jemblung, sendera tari, dan juga jaranan. Beberapa penampil merupakan sanggar paguyuban peminat seni tradisi yang merupakan binaan Disbudpar Provinsi Jatim. Sajian pertama dimulai dari tari Panji Gumelar dari Sanggar Chandra Kirana dengan penata tari Enda Pusporini. Dikisahkan bahwa Panji adalah tokoh cerita yang asli dari Jawa, yaitu seorang kesatria Kediri yang tampan, cerdas, terampil, dan mahir berolah seni. Dalam beberapa episode pengembaraannya, dia bersenjatakan lungsen, yaitu tongkat lurus, yang menggambarkan bahwa dasar penyelesaian masalah selalu pada jalan yang lurus. Diharapkan pesan moral dari tari Panji Gumelar ini bisa menginspirasi generasi milenial sekarang. Penampil kedua adalah Sanggar Dwija Laras dari SMPN 6 Kota Kediri. Dipimpin oleh Muhammad Tohir, sanggar ini menghadirkan beberapa sinden anak yang bersuara emas. Sebagaimana cerita Panji pada umumnya, pergelaran ini mengisahkan pertemuan Raden Panji dan Sekar Taji setelah melewati serangkaian persoalan. Berikutnya adalah penampil kelompok jaranan Turongo Seto, pimpinan Trianto, dengan cerita Panji Asmoro Bangun Mboyong Putri Songgolangi. Sanggar Gumilang dari SMPN 8 Kota Kediri adalah penyaji berikutnya dengan karya ketoprak anak di bawah pimpinan Heri Setiawan. Meski ceritanya bersumber dari dongeng Ande-Ande Lumut yang sudah terkenal itu, namun kali ini hanya ditampilkan fragmennya saja dengan judul Berandal Berantas. Baru kali inilah ada upaya melakukan interpretasi kreatif bahwa sosok Yuyu Kangkang bukanlah berupa seekor yuyu atau kepiting, melainkan nama seorang perompak kali berantas. Raden Panji Asmoro Bangun juga tidak menyamar sebagai Ande-Ande Lumut, melainkan langsung berhadapan dengan Yuyu Kangkang yang berusaha merampoknya. Akhirnya, Raden Panji berhasil menyelamatkan Dewi Sekar Taji yang disekap oleh Yuyu Kangkang. Suwe-suwe nilar projo, mula saka kuwi, ayo yayi, kondur ing projo Kediri. Mundak dadi pengrangu-rangune Rama Ibu lan para kawula. Wis karuan dening Sang Panji Inu Kartawati. Ugi Sang Panji Asmoro Bangun ugi kasebat. Komunitas jaran kedua yang juga tampil adalah Darmo Satrio, pimpinan Edi Subekti, dengan kisah Raden Panji Satrio Jenggolo. Assalamualaikum. Penampil selanjutnya adalah kesenian kentrung dengan cerita Ande-Ande Lumut, dibawakan oleh Dalang Sujiman. Naskah ditulis oleh Dr. Gatut dari Sanggar Oma Panji.
sumundul ing antariksa Suratira jayaning rat labur dene pangastuti. Setelah istirahat siang, pergelaran budaya Panji dilanjutkan dengan sajian kesenian Jemblung. Kali ini membawakan lakon berjudul Bancak Doyok Barang Jantur, masih dengan Dalang Sujiman, dengan Sanggar Putra Budaya. Dikisahkan, Dewi Chandra Kirana meninggalkan Kerajaan Kediri karena risau dengan berita hoax yang menyebut bahwa kekasihnya, Panji Asmorobangun, selingkuh. Dewi Chandra Kirana lantas menghilang dari kerajaan. Raden Panji Asmorobangun lantas mencari kekasihnya dengan cara mengamen, hingga akhirnya sepasang kekasih itu kembali bersatu. Dinten menika kathah berita-berita hoax ingkang sumebar wonten dunia. Sebuah penampilan sendera tari yang mempesona disuguhkan oleh Sanggar Budaya Nusantara Kota Kediri dengan karya berjudul Cetetan Selomange. Cetetan adalah sebutan dari beberapa makhluk tak kasat mata dari dunia gaib yang menghuni wilayah di sekitar Gua Selomangleng. Pertunjukan ini digarap oleh sutradara Ambarwati. Diceritakan bahwa Putri Kediri Sang Dia Ayu Sekartaji begitu bersedih hati. Sang suami, Panji Asmorobangun, tidak ada kabar berita. Duka yang begitu luar biasa sampai menggetarkan makhluk-makhluk tak kasat mata ikut bersedih. Setelah sekian lama, suami tercinta Panji Asmorobangun tiba di istana. Maka kesedihan berubah menjadi kegembiraan yang dirasakan oleh Sang Dewi dan makhluk-makhluk gaib itu. Keriuhan inilah yang kemudian diberi nama Cetetan Selomangle. Untuk ketiga kalinya tampil lagi kesenian jaranan. Kali ini dari kelompok Wijaya Putra di bawah pimpinan Mat Kayinuddin. Sajian ini merupakan pamungkas dari pergelaran budaya Panji di Gor Kota Kediri. Okay.